Amin, 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 amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya semuanya? Ya, senang sekali hari ini di New York adalah hari Minggu tanggal 17 November 2024 jam 10 lebih 26 di pagi hari. Ya, mungkin yang ada di Indonesia juga jam 10 lebih 26 tapi di malam hari ya dimanapun Bapak Ibu berada senang sekali setelah sekian lama uh, tidak berjumpa dari kota New York sekarang boleh melihat wajah-wajah Bapak Ibu semuanya dan semua dalam keadaan baik dan sehat di sini saya melihat ada William Renner dan Cecil Renner, ada Vv, ada Irin, ada metti ada Stephen dan Olivia, ada Wandi, ada Bu Yongki, ada Bu Yong ada Pak Akwang, Ibu Maria, ada Pak Daud di California, juga ada Ibu Emily, ada Ibu Vina Raksit, ada Ibu Fatlam, ada The Big Big Boss ini yang luar biasa ya. Juga ada Ibu Liliwan, ada Melani, ada Nana, ada Ibu Yusyutung, ada Rita, ada Rus, juga ada Tanti, ada Teh Chung Hui. Wow, Teh Chung Hui dan Timotius Gunawan Susilo. Juga ada Ibu Veronica Lili, ada Ibu Widya Lau, dan juga ada saudara-saudara kita, yang ada di YouTube channel Gereja BMC New York, ya. Nah, saya mau memberikan laporan singkat dari Israel, ya, apa yang kami alami, Bapak Ibu, yang sudah titip doa, ya, baik yang berupa kertas maupun yang melalui WA. Yang melalui WA itu ditulis oleh Ibu Yongki dan kemudian semua yang sudah ditulis dikumpulkan jadi satu Bapak Ibu sekalian ya. Dan setiap hari ini setiap hari ya, setiap hari kami ada kurang lebih sekitar 3 sampai 4 session setiap hari. 3 sampai 4 session untuk beribadah ya, mendengar firman Tuhan dan berdoa syafaat. Nah, di dalam doa syafaat itu kami terus-menerus mendoakan apa yang Bapak Ibu ajukan untuk permohonan doa ya. Bahkan handphone saya, saya sodorkan juga ketika ditumpangin tangan untuk didoakan. Saya bilang ini Tuhan daftar anak-anakmu yang perlu didoakan dan diberkati ya. Saya percaya doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Saya berdoa tahun 2024 ini Bapak Ibu semuanya, boleh benar-benar mengalami yang namanya tahun penuaian. Ya, kita diberkati dalam keluarga kita, rumah tangga kita, eh, pendidikan anak-anak kita, hubungan suami istri, orang tua, anak, menantu mertua dipulihkan, usaha pekerjaan kita diberkati semuanya. Ya, itu adalah doa kami. Kami berdoa juga supaya Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, kuat, panjang umur, yang mengalami sakit, kemudian secara ajaib mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa agar Bapak, Ibu semuanya on fire di dalam Tuhan. ya. Nah, rencananya nanti tahun depan, bulan Juni, kembali saya akan pergi ke Israel nih. Kalau bisa, Bapak Ibu bisa join. Nah, sama kita ya tahun depan bulan Juni dan juga bulan November. Jadi ini mumpung jauh-jauh hari bisa mulai menabung Bapak Ibu sekalian ya. Nah, biaya untuk tur ini tahun depan adalah 1850 US dollar. 1850 US dollar itu untuk land tournya selama ada di Israel 7 malam 8 hari tiga kali makan sehari itu sudah termasuk tiket masuk ke tempat-tempat yang kita akan kunjungi ya tapi harga itu tidak termasuk tiket pesawat jadi mungkin dari le ada yang mau ikut nanti bisa beli tiket langsung dari le LA, kita ketemu di tel aviv ya nanti kita akan atur waktunya sehingga nanti ketika kita ketemu di tel aviv maka sudah ada dari pihak travel yang akan menjemputnya ya. Dan ini adalah kali keempat saya pergi ke Israel dan sungguh ini sangat penting sekali bagi Bapak Ibu yang belum pernah ke sana, punyalah mimpi, punyalah kerinduan dan kita akan diberkati melalui tur ke Israel ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti sore dalam ibadah sore hari kita juga akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Pak Karel ya eh, di yang bagi Bapak Ibu yang biasa ikut ibadah onsite tahu ada keluarga Pak Karel suami istri dengan Ibu Dewi ya dan punya anak lima mengalami pertolongan Tuhan dan sekaligus malam ini setelah ibadah kita semua diundang untuk makan malam bersama karena keluarga Pak Karel mau mengadakan ucapan syukur yang ada di gereja ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah disampaikan oleh Harry pada minggu pertama tanggal 3 November dan juga minggu kedua 10 November yaitu bahwa tema kita sepanjang bulan November ini adalah be grateful for your process. Oh ya, Saudara kita Harry kemarin berangkat untuk liburan ke Brasil dan Peru Nanti kita juga akan berdoa dan beliau akan pulang kembali tiba di New York Nanti Desember tanggal 5 sehingga bisa bersama-sama untuk merayakan Natal ya Nah kembali dengan tema gereja kita yaitu Be Grateful for Your Process ya apa artinya "be grateful for your process"? Berarti Tuhan mau agar kita itu untuk harus bersyukur, selalu bersyukur di dalam setiap proses yang telah, yang sedang, maupun yang akan kita lalui di dalam kehidupan ini, baik itu proses dalam keluarga, dalam pekerjaan. Maupun dalam pergumulan pribadi, seperti mungkin pergumulan soal relasi, pergumulan tentang kesehatan, pergumulan tentang kerohanian, pergumulan tentang emosional dan mental, atau pergumulan tentang sosial dan lingkungan, Tuhan mau di dalam proses ini kita harus bersyukur. Bersyukur bukan hanya untuk hasil akhirnya. Tetapi juga untuk setiap langkah di tengah proses itu, entah langkah-langkah itu di dalam proses itu mudah, maupun langkah-langkah itu penuh dengan tantangan. Nah, di dalam Alkitab berkali-kali mengajarkan kepada kita tentang pentingnya untuk mengucap syukur, dan ternyata mengucap syukur itu adalah perintah Tuhan saya nggak bosan mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka kita pasti diberkati. ya Karena perintah Tuhan itu diberikan untuk kebaikan bagi kita. Orang yang tidak bisa mengucap syukur itu sesungguhnya, ya meskipun ini tidak diutarakan secara verbal, tapi dalam hatinya, dia itu sedang berkata, "Tuhan, engkau tidak becus. Tuhan, engkau tidak ada. Tuhan, engkau tidak mampu untuk menolong aku. Maka jangan anggap remeh tentang mengucap syukur. Setiap proses, Bapak Ibu sekalian, baik itu manis maupun pahit, itu adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter kita." Tuhan mau menguatkan iman kita, dan Tuhan mau memampukan kita untuk mencapai rencana-rencananya dalam hidup kita. Ingat, rencana Tuhan dalam hidup kita adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tidak ada sama sekali dalam rancangan Tuhan itu merancangkan kecelakaan atau yang tidak baik bagi kita. Nah, ketika kita bisa bersyukur di tengah proses, Bapak Ibu sekalian, kita itu sedang belajar untuk percaya bahwa Tuhan selalu bekerja di balik layar. Waktu kita bersyukur di tengah proses itu, kita tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatunya dan seperti kata Alkitab, Tuhan membuat segala galanya itu menjadi indah pada waktunya. Orang Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan dalam Alkitab dikatakan sesungguhnya itu bisa ditempuh di dalam waktu cuman 11 hari. Bersama saya ucapkan 11 hari. 2 3 11 hari ya. Semestinya jarak Israel sampai Kanaan itu 11 hari. Tetapi karena orang Israel itu ngomel, 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 ya nggak bisa mengucap syukur waktu ada masalah, ada proses di dalam perjalanan itu, maka akibatnya yang pertama seharusnya bisa ditempuh 11 hari menjadi 40 tahun. Yang kedua, semua orang yang keluar dari Mesir pada waktu itu kurang lebih 600 ribu orang ya. Maka semuanya tidak boleh masuk tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Kalau kita pernah mendengar bahwa jumlah orang Israel itu ada kurang lebih 2 sampai 3 juta, itu karena mereka dalam perjalanan itu kemudian beranak pinak Bapak Ibu sekalian ya waktu kemarin ke kami ke Israel atau saya sering kali juga bertemu dengan keluarga-keluarga orang-orang Israel, Bapak Ibu sekalian, mereka punya anak 5 sampai 6 orang ya. Dan dijelaskan oleh tour leader kami, Bapak Danny Moyal, orang Yahudi sana yang pandai berbahasa Indonesia, mengapa orang Israel itu banyak anaknya karena mereka salah satunya percaya akan firman Tuhan beranak cucu. Yang kedua, mereka tidak mau menggunakan KB atau keluarga berencana, Bapak Ibu sekalian ya. Mereka tidak mau memakai alat kontrasepsi. Nah, kemudian orang Israel itu beranak pinak di di perjalanan itu sehingga jumlahnya menjadi mencapai kurang lebih 2 juta sampai 3 juta orang ya. Nah, ketika mereka mulai bersungut-sungut, maka yang hampir 600 ribu itu dibinasakan di padang gurun, sementara yang lahir di situ yang ikut-ikutan ngomel-ngomel bersungut-sungut juga kemudian dibinasakan. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, dengan bersyukur atas proses kita akan lebih mampu untuk menikmati perjalanan hidup ini menemukan makna dalam setiap langkah dan mempercayakan hasil akhirnya kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat e 37 dengan jelas dikatakan bahwa oleh karena Yesus, maka kita itu akan mengalami yang disebut lebih daripada pemenang. Adalah kehendak Tuhan yaitu agar kita mengalami yang namanya finishing well, finishing strong. Nah, banyak dari kita merasa bahwa proses itu tidak enak. Ialah siapa yang 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 suka untuk diproses, ya kan? Proses itu pahit, proses itu amat sangat menyakitkan. Nah, ketika kita menghadapi tantangan, kita ngadepin proses, kita ngadepin kesulitan, ngadepin situasi yang penuh dengan tekanan, maka insting atau naluri kita secara instan, Bapak Ibu sekalian kita kepingin menghindari dan bahkan kita mencari jalan pintas agar apa? Agar tidak perlu melalui proses itu. Namun Bapak Ibu sekalian justru di tengah proses itu Tuhan seringkali membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat dan lebih dewasa, ya. Kalau ditanya mengapa orang menghindari proses, ya, karena mereka enggan, ya, mereka enggak mau menghadapi rasa sakit dan ketidaknyamanan. Ya, itu hal yang lumrah, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang-orang uh, tidak ingin mengalami proses, orang kepingin menghindari yang namanya proses. Banyak orang lebih suka jalan pintas atau cara cepat untuk menghasilkan sesuatu tanpa harus melewati proses yang sulit dan menyakitkan. Contohnya, yang gampang ya, kita kepingin sehat dan bugar ya. Tapi karena kita nggak mau mengikuti prosesnya, misalnya olahraga, dan kemudian pola makan yang benar dan sehat. Ya, maka kemudian jalan pintasnya apa? Ya, mereka nggak eh, olahraga, nggak makan sehat, ya. Mereka kemudian memilih jalan pintas apa? Minum pil, ya, pil apa? Pil pelangsing, supaya nggak gemuk, ya. Dan orang yang suka minum pil pelangsing, bapak ibu, ya perlu diketahui ini jadi sasaran, sasaran eh, tanda petik penipuan ya penipuan bapak ibu sekalian ya coba lihat itu obat pelangsing ya di mana mana itu dijual begitu banyak dulu ada cemaat BMC New York juga jualan obat pelangsing ya waktu buka bukaan kepada saya dia tunjukkan ini pak cuannya keuntungannya banyak banget ya kan saya bilang kamu dapat mana obat pelangsing ini ya kan saya datangkan dari Cina, Pak. Ya kan, datangkan dari Cina. Terus, kamu udah tes isinya apa? Ya, kurang lebih isinya itu adalah seperti vitamin, vitamin, Pak, vitamin C, dan lain sebagainya. Tapi, di labelnya ditulis begini: minumlah secara teratur obat pelangsing ini, dan kemudian di kalimat terakhir selalu ditulis ini: jangan lupa untuk berolahraga dan minum yang banyak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Gak ada jalan pintas untuk sehat, bugar, dan langsing. Jadi, perlu apa olahraga dan jaga makanan? Ya, nah, cara cepat itu yang menghindari proses itu biasanya tidak tahan lama. Kemudian, juga dalam hal keuangan, Alkitab berkata orang yang ingin cepat kaya maka dia akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan kita yang mengikuti berita dari Indonesia ya. Hari-hari ini digegerkan ya, dibuka dibuka kepada media massa Bapak Ibu sekalian, itu setiap tahun yang ikut judi online ya. Itu mulai anak-anak tuh -anak, Bapak Ibu sekalian. Setiap tahun yang ikut judi online di Indonesia itu jumlah uangnya yang beredar tuh 327 triliun. 327 triliun rupiah ya. Hari ini banyak rumah sakit penuh dengan orang-orang yang stres gara-gara ikut judi online ya. Kenapa mereka pergi eh kenapa mereka ikut judi online? Karena mereka tidak mau proses, mereka mau jalan pintas ya. Nah, cara-cara jalan pintas ini sering berakhir dengan kerugian yang besar bapak ibu sekalian. Nah hari ini saya akan berbagi secara cepat aja bahwa proses yang membawa berkat. Ya kalau kita mengikuti proses itu maka proses itu akan membawa kita kepada berkat. Ayo baca um, subtema sub kita pada hari ini proses yang membawa berkat. 23 proses yang membawa berkat. Mari kita baca bersama-sama dari 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Ayat yang pertama, 23. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia, yaitu Daud, menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bersama saya ucapkan 400 orang. Dua, tiga, 400 orang. Siapa saja 400 orang itu? Di sini dikatakan 400 orang itu orang-orang dalam kesukaran, orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang dan orang-orang yang sakit hati. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian 4 orang, 400 orang yang model begini kumpul Bapak Ibu sekalian, ya. Orang-orang yang dalam kesukaran, orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang-orang yang sakit hati itu kumpul. Wow, ya, jangankan 400 orang, empat orang aja kumpul itu membuat kita pusing. Kalau orang-orangnya seperti ini, ya, tapi kalau kumpulnya seperti bapak ibu dengan bapak ibu semua yang tadi nama-namanya sudah saya sebut, itu tentu hal yang menyenangkan, ya karena bapak ibu itu semua orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ya. Nah ayat yang ketiga, yuk kita baca lagi bersama-sama dua tiga. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ya, ingat tadi ayat yang pertama disampaikan bahwa orang tuanya Daud, ayah ibunya, dan saudara-saudaranya juga kumpul di Gua Adulam. Empat, lalu diantarkannya lah mereka kepada Raja Negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung lima, tetapi Gat Nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Nah, Bapak Ibu sekalian pernah nggak kita itu berada dalam proses yang tidak berkesudahan, ya? Tentu, kalau kita memperhatikan kehidupan kita, bapak ibu sekalian, ya, kita pernah mengalami proses yang tidak berkesudahan. Dan pada kesempatan ini, saya mau kasih tahu kepada bapak ibu sekalian, selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, kita tidak bisa menghindari yang namanya proses. Sekali lagi. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, siapapun kita, ya, dari warga negara mana, warna kulit apa, berapa besar kekayaan kita, seberapa besar atau tingginya pendidikan kita, kita semua pasti akan mengalami proses, dan proses itu akan berhenti di atas muka bumi ini ketika kita sudah menutup mata dan pulang ke rumah Bapa ya. Tuhan mau melalui proses itu ya, kita bisa menjadi serupa dengan Kristus melalui proses itu rencana Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, Daud Bapak Ibu sekalian, seperti ayat-ayat yang kita baca tadi dia melarikan diri ke gua Adulam. Sesungguhnya dia itu kan pahlawan yang luar biasa. Dia melarikan diri dari ancaman Raja Saul. Yang pertama bukan karena Daud takut, tapi Daud tidak mau menjamah Raja Saul ini. Ya, beberapa kali kesempatan Daud punya kesempatan untuk membunuh, membinasakan Raja Saul tapi Daud tidak mau menggunakan haknya itu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam Tuhan, Alkitab bilang kita itu sudah ditebus dan kita menjadi milik Tuhan. Sesungguhnya kita itu nggak punya hak, Bapak Ibu sekalian. Yang ada adalah kewajiban. Sekali lagi, kita itu di dalam Tuhan Yesus kita nggak punya hak. Yang ada adalah kewajiban ya nah kembali kepada Daud Bapak Ibu sekalian Daud bisa menggunakan haknya untuk membunuh Saul tapi Daud tidak mau menggunakannya Bapak Ibu kalau kita belajar Alkitab kita tahu bahwa Saul ini raja yang amat sangat kejam dan raja tega bapak ibu sekalian raja tega bapak ibu sekalian dia nggak segan-segan loh membunuh imam-imam dia nggak segan-segan membunuh nabi-nabi. Dia juga nggak segan-segan membunuh anak buahnya. Oh sadis banget yang namanya Daud, eh, yang namanya Raja Saul ini, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian akhirnya Daud memilih untuk melarikan diri dan kemudian bersembunyi di gua Adulam. Bersama saya katakan gua Adulam dua tiga gua Adulam ya. Saya beruntung sekali dalam tur kemarin ini kami berkesempatan untuk pergi ke Gua Adulam ya. Ingat tadi di dalam Gua Adulam itu bisa kumpul 400 orang. Artinya guanya besar banget Bapak Ibu sekalian ya. Gereja kita nampung eh, kapasitasnya itu kalau diisi penuh yang di Regupak sekitar dua ratusan ya sekitar dua ratusan itu diisi penuh ya kalau sampai basementnya ya mungkin bisa dua lima puluh lah ya ini gua adulam bisa nampung empat ratus orang waktu kami dan rombongan pergi ke gua adulam bapak ibu sekalian waktu mau masuk ke gua adulam kami takut karena di gua adulam itu mulut guanya kecil bapak ibu sekalian ya dan tour leadernya bilang gini, jangan takut, ini aku udah masuk dulu ya, di dalamnya besar dan benar bapak ibu saya dengan berhati-hati ya kami semua peserta masuk ke gua Adulam itu dan ternyata benar gua Adulam itu mulut masuknya kecil tapi di dalamnya besar tapi memang cukup menyeramkan ya cukup menyeramkan masuk di dalam gua Adulam itu dan kemudian di dalam gua itu ada banyak cabang-cabangnya ya, ada ke kiri, ke kanan dan lain sebagainya. Kami diberi pesan jangan ada yang terpisah, jangan coba-coba masuk ke tempat-tempat yang yang lainnya. Semuanya harus kumpul ya. Nah, itulah yang dialami oleh Daud sekian lama ya. Nah, yang pertama kita pelajari dari ayat yang pertama itu bahwa gua Adulam itu berbicara bahwa Tuhan itu Tetap melindungi kita di tengah proses ini harus kita camkan dengan baik-baik. Waktu kita ada di dalam proses, sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Kitab Tawarik dikatakan bahwa mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, itu adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Hadir, Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu kita ada di dalam proses, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namanya adalah Immanuel. Bah, bahkan Tuhan memberikan perlindungan secara spesial. Di dalam zaman modern ini, kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu sekalian, salah satu yang namanya Gua Adulam itu adalah Gereja BMC New York. Sekali lagi, Gua Adulam buat setiap kita itu salah satunya adalah Gereja BMC New York. Ketika Bapak Ibu dalam keadaan kesulitan, ada dalam masalah, baik ada masalah soal keuangan, masalah soal keluarga, soal surat-surat imigrasi saya mau katakan pada hari ini datanglah ke BMC New York ya. Di sini adalah tempat perlindungan. Kami dengan tim pengembalaan akan berusaha secara maksimal menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melindungi, menolong dan memberikan solusi kepada permasalahan yang dialami oleh Bapak Ibu semua. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti sore Bapak Karel dan Ibu Dewi bersama kelima anaknya dia akan tampil di member dan mereka akan ceritakan bagaimana Tuhan memakai gereja BMC New York ini untuk menjadi kepanjangan tangannya buat menolong keluarga Pak Karel ini ya. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian di dalam 1 Samuel 22 ayat yang ketiga tadi di sana dikatakan bahwa Daud itu sangat peduli dengan keselamatan daripada ayah dan ibunya. Ini berbicara apa? Di tengah proses tetap cinta kepada keluarga. Ayo bersama saya ucapkan dua tiga tetap cinta keluarga di tengah proses. Sekali lagi dua tiga tetap cinta keluarga di tengah proses. Ya Apapun yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, waktu mengalami proses, janganlah kita saling menyalahkan, apalagi saling menghakimi. Tuhan mau, di tengah proses ini, justru di dalam keluarga kita masing-masing, kita harus merapatkan barisan. Orang tua itu adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Orang tua kita tidak sempurna. Mungkin orang tua kita melakukan dosa-dosa yang memalukan Bapak Ibu sekalian. Tapi ini janganlah menjadi alasan buat kita untuk tidak menghormati, untuk tidak mencintai orang tua atau keluarga kita. Kita tahu waktu Daud itu kedatangan eh rumah Daud yaitu Isai ya waktu kedatangan tamu yang namanya Nabi Samuel untuk melantik salah satu anak daripada Isai menjadi raja Israel. Isai tidak memandang yang namanya Daud ya. Ada alasan buat Daud untuk sakit hati dan kecewa kepada orang tuanya. Tapi apa yang dikerjakan oleh orang tuanya ini tidak menjadi penghalang bagi Daud untuk menghormati ayah dan ibunya ya. Selain kita harus menghormati ayah dan ibu kita, kita harus menghormati, mencintai, mengasihi mereka. Juga harus kita mencintai pasangan hidup kita ya. Apapun yang terjadi rapatkan barisan. Seperti contohnya waktu Ishak mengalami kelaparan di kejadian pasal 26 ya dia tetap mencintai Ribka istrinya di tengah-tengah krisis itu mereka didapati kata Alkitab sedang bercumbu-cumbuan artinya cintanya tidak menjadi luntur karena proses ya demikian juga kita harus mengasihi anak-anak kita kita harus mengasihi kerabat kita Mazmur 133 berkata kalau kita rukun kesitulah berkat-berkat diperintahkan Tuhan untuk dicurahkan ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk kita di dalam proses ini mencintai keluarga kita. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Kita pernah mendengar pepatah Indonesia yang sangat terkenal yaitu musuh dalam selimut Bapak Ibu sekalian ya. Ketika anggota keluarga ini tidak saling mencintai, maka di dalam keadaan proses itu akan menjadi lemah. Tetapi, ketika anggota keluarga ini mau saling mensupport, saling mencintai satu dengan yang lainnya, maka ketika mengalami proses yang terasa pahit, maka proses itu bisa dihadapi, bahkan yang pahit itu bisa menjadi manis, dan yang terakhir. Bapak Ibu sekalian tadi kita sudah baca dalam satu Samuel pasal 22 ayat yang kelima Nabi Gad itu datang kepada Daud dan dia berkata gini Daud Daud kamu jangan tinggal terus di gua Adulam ini sekarang pulanglah ke tanah Yehuda Wow ini hal nggak nggak mudah Bapak Ibu sekalian untuk pulang ke tanah Yehuda ya Berarti apa? Dia menghadapi sesuatu yang tidak baik. Bahkan ada hal-hal yang buruk yang akan mengancam dia. Tapi pelajarannya, karena ini diucapkan oleh seorang Nabi, maka Daud tetap mau taat pada arahan Tuhan. Jadi proses yang membawa berkat, poin yang ketiga, kita harus taat pada arahan Tuhan. ya Bahasa sederhananya, di dalam keadaan proses kita harus tetap taat kepada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan harga mati tidak bisa ditawar Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun Daud bersembunyi untuk menyelamatkan nyawanya, tapi ketika Nabi Gad itu menyampaikan arahan, menyampaikan firman Tuhan, Daud taat Bapak Ibu sekalian, dia nggak pakai tawar. Nah, ketaatan di tengah kesulitan itu, Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan iman yang sejati. Daud percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik meskipun jalannya tampaknya beresiko. Ya, saya sudah sampaikan bagaimana 16 tahun yang lalu ketika saya harus meninggalkan segala sesuatunya di Indonesia untuk pergi ke Amerika Serikat tapi karena saya taat akan firman Tuhan, maka hari ini kalau saya menoleh ke belakang ya, itu semua Bapak Ibu sekalian proses-proses yang dihadapi ya gara-gara ketaatan saya dan keluarga boleh sampai ada kepada titik pada hari ini. Tuhan yang baik itu juga mau mengangkat dan memberkati Bapak Ibu semuanya. Tuhan mau jalan hidup Bapak Ibu semuanya itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari seperti Daud yang taat meskipun dalam ketidakpastian maka Tuhan mau setiap kita juga harus tetap taat kepada arahan Tuhan kita harus taat pada kebenaran firman Tuhan Sebab sekali lagi di dalam ketaatan itu akan membawa kepada berkat. Ya, Akhirnya Daud tidak tinggal lagi di dalam gua adulam. Kita tahu hidup dah, Daud berakhir dengan happy ending. Dia menjadi raja yang hebat, raja Israel. Bahkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan sendiri memuji-muji Daud. Karena Daud itu seorang yang dikenan di hadapan Tuhan, mengapa? Karena yang pertama, Daud waktu mengalami yang namanya proses itu. Ya, dia percaya kepada perlindungan Tuhan. Yang kedua, waktu mengalami proses Daud tetap cinta kepada keluarganya. Dan yang ketiga, waktu mengalami proses Daud tetap taat kepada firman Tuhan. Daud tetap taat kepada arahan Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu begitu baik. Dia berbicara kepada setiap kita di tengah-tengah kita, mungkin sedang mengalami proses yang pahit. Tapi percayalah, proses itu nanti akhirnya akan membawa berkat, akan berakhir dengan happy ending. Mari kita akan siapkan perjamuan kudus kita, roti dan anggur perjamuan ini mengingatkan lagi kepada kita, mau memberitahu lagi kepada kita bahwa setiap kita ini adalah kesayangan Tuhan. Kita ini adalah miliknya, kita ini adalah umatnya. Jangan izinkan tuduhan-tuduhan dalam hati kita yang mengatakan bahwa Tuhan benci kepada kita, Tuhan tidak sayang kepada kita. Itu semua tipu daya iblis. Tolak semua, ya. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus dan percaya percaya hari ini mujizat akan terjadi dalam hidup kita.